Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita dalam kita menjalani hidup kita sepanjang hari. Kita akan lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kisah tentang kepercayaan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara bisa membaca dan mau membaca dari pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-14. Ini kisah yang sangat menarik sekali. Ada kisah di mana orang-orang Israel diuji kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Dan di antara sekian banyak orang, mereka adalah orang-orang yang gagal. Mereka gagal percaya kepada Tuhan. Mereka gagal untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Memang itu sifat manusia, ya. Seringkali kita tidak bisa percaya dengan mudah sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat. Orang Israel juga demikian. Nah, di kisah ini kenapa ada 12 orang pengintai? Ya, kenapa Musa pada waktu itu menyuruh 12 orang perwakilan dari suku-suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan? Karena mereka perlu bukti. Ya, manusia itu perlu bukti. Buktinya apa? Ketika mereka bawa pulang hasil dan mereka tunjukkan kepada Musa, Musa ini hasilnya. Ketika mereka melihat hasilnya, betul tanah Kanaan itu seperti yang dijanjikan Tuhan. Betul tanah Kanaan itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, pada saat itu ketika mereka mengintai Kanaan, mereka memotong anggur, ya. Dan anggur itu, satu tandan anggur harus digandar, harus dikotong oleh dua orang. Itu tandanya tanah ini memang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang begitu subur, tanah yang menjadi tanah perjanjian yang benar-benar dianugerahkan bagi orang-orang Israel, itu tanah yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita akan kembali kepada firman. Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi ini adalah kisah tentang kepercayaan. Ya, di dalam pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14 kita akan melihat ada ciri-ciri orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan ada juga ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketidakpercayaan itu dibuktikan dengan ucapannya. Ya, ayat 31 tadi katakan, orang ini selalu pesimis, orang ini tidak punya keyakinan, orang ini selalu berkata, kami gak bisa, aku gak bisa, kita tidak bisa, kita tidak dapat, itu kata kuncinya. Ya, mereka hanya melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang gelap, tidak ada harapan, tidak ada sesuatu hal yang bisa diandalkan dari Tuhan, dari hidupnya sendiri, dan dia menjadi orang-orang yang pesimis. Tidak mau percaya. Tetapi biarlah ini tidak menjadi sifat kita Bapak Ibu Saudara, ya. Kita mau menjadi orang-orang yang optimis di dalam Tuhan. Sikap atau sifat yang kedua, kita akan lihat ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana
adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ciri-ciri ketidakpercayaan yang kedua adalah takut secara berlebihan. Bapak Ibu Saudara, ada satu survei yang mengatakan bahwa setiap ketakutan atau kekhawatiran kita sebenarnya 80% itu tidak pernah terjadi. Ya, manusia seringkali takut, khawatir, padahal sesuatu hal yang ditakutkan atau dikhawatirkan itu belum tentu terjadi dalam kehidupannya. Bangsa Israel juga demikian. Terlebih 10 orang pengintai, mereka membawa berita yang, kabar yang busuk, ya, hoax. Mereka menyebarkan berita yang bohong kepada orang Israel. Mereka katakan negeri itu makan penduduknya. Mereka kanibal. Bapak Ibu Saudara, kalau mereka kanibal, ya tentu orang-orang Kanaan ini habis. Padahal kita lihat di ayat yang ke-29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het diam di, orang Yebus diam di pegunungan, dan banyak orang, ya, ada orang di sini, orang di situ, bangsa ini, bangsa itu. Jadi di Kanaan itu penuh dengan orang-orang. Seandainya mereka memakan penduduknya, tentu penduduknya sudah tidak ada lagi. Ya, tentunya ini berita bohong, hoax yang disebarkan oleh 10 orang pengintai. Ini tandanya ketidakpercayaan itu, selain ditandai dengan hati yang pesimis, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang selalu negatif. Yang kedua, takut secara berlebihan. Ya, 10 orang pengintai tadi mengatakan hal yang menunjukkan mereka itu sedang ketakutan. Padahal itu tidak sepenuhnya demikian. Mereka melihat itu, membesar-besarkan masalah yang mereka alami. Mereka menutup mata terhadap kuasa Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Tanda ketidakpercayaan yang ketiga adalah mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, mereka lihat diri mereka bukan hanya orang-orang enak ini raksasa, tapi mereka lihat diri mereka seperti belalang. Satu perbandingan yang tidak mungkin terjadi demikian. Ya, tapi kita lihat orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak bisa, tidak berhasil sampai di tanah Kanaan. Mereka mengalami penghukuman. Mereka mengalami kematian di padang gurun. Karena itu kita mau mengambil langkah yang kedua. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, ayat 30 kita akan lihat. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang optimis, orang yang selalu yakin bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita akan mengalahkannya. Ketika kita optimis, Bapak Ibu Saudara, itu sudah separuh kemenangan ada di tangan kita. Ketika kita pesimis, di situ kita pasti akan kalah. Ya, ketika Daud menghadapi Goliat, tidak ada satu orang pun dari tentara Israel yang berani maju. Tetapi Daud maju dengan optimis. Dia katakan, bersama dengan Tuhan aku bisa. Aku tidak berperang dengan segala senjata, ya, bukan lembing, bukan pedang, tetapi berperang dengan nama Tuhan. Ketika kita maju dengan nama Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, apa ciri-ciri kepercayaan? Kita akan lihat pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang kedua, ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak fokus kepada masalah. Dia tidak fokus kepada tantangan, dia tidak fokus kepada masalah, kesulitan yang dia alami atau yang ada di depannya. Tapi dia fokus kepada Tuhan, fokus pada kuasa Tuhan, fokus pada kemampuan Tuhan. Ya, dikatakan tadi,
Janganlah takut kepada bangsa ini, sebab Tuhan menyertai kita. Itu satu iman yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb pada waktu itu. Dan ini membuktikan mereka itu benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya katakan tadi, orang yang tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya, mereka dihukum. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan, mereka menikmati indahnya tanah Kanaan dalam hidup mereka. Dan biarlah kita juga, Bapak Ibu Saudara, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Di hari-hari yang sukar dan sulit ini, tidak ada hal yang bisa kita kerjakan selain daripada kita percaya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada kesulitan. Mari kita fokus kepada Tuhan, kita optimis akan hari depan karena Tuhan yang setia ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Engkau setia. Firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Sekalipun kami belum melihat jawaban-jawaban atas doa kami, jalan keluar atas setiap masalah kami, namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak mau melihat segala kesulitan di depan kami, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.